Halo, assalamualaikum. Balik lagi di YouTube channel aku. Nah, sesuai yang aku bilang, kali ini aku mau ngasih tahu kalian cara ngatur kata sandi buat popper ini. Jadi, pertama, nih kita bisa lihat kan di sini ada kata sandi buat ngunci dan ngebuka slating ini biar aman. Di pabrikannya itu awalnya mereka setting itu di 000. Bisa dilihat kan? Nih, bisa dilihat kan? Ini dia 000 ya. Jadi awalan yang di pabrik itu dia buat kodenya 00. Kita coba ya, kita masukin dulu ke sini. Nah, jadi di pabriknya itu dia settingnya itu 00. Kita buka ke atas ya. Apakah dia bisa apa enggak? Nah, dia bisa ngebuka. Kita coba lagi, kita masukin. Terus kita coba pakai kata sandi yang lain ya. Misalkan 6 8 7. Kita buka apakah bisa apa enggak? Enggak bisa. Dia enggak bisa ngebuka, guys. Coba kita ke nolin lagi. Nih. Udah 000 ya, kelihatan gak sih? Kita buka, bisa. Gimana sih kalau misalkan kita pengen ganti kata sandinya sesuai yang kita mau? Jadi, pertama kita tuh tarik yang ininya. Nih, kita tarik yang ini. Terus kita atur, misalkan kita pengen kata sandinya 6 6 1 6 6 1 1 misalkan ya. Ininya tetap ditarik ya guys. Kita setting ininya 6 1 1. Kalau misalkan udah selesai, kita turunin. Kita coba masukin lagi. Terus kita coba apakah dia bisa ngebuka apa enggak. Bisa. Coba kita masukin lagi. Kita pakai kata sandi yang pertama, yang 00 ya, yang pabrikan. Nih, 0. Nih 000 ya. Kita buka, nggak bisa. Nggak bisa dibuka ya guys. Kita coba, kita buka 611, kita buka ya. Bisa. Oke guys, jadi itu cara buat ngeting kata sandi koper. Mudah kan? Mudah banget kan? Jadi cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih yang udah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video aku biar aku semangat buat ngerjain video-video selanjutnya. Assalamualaikum.